Dalam rangka melaksanakan operasi dalam negeri di bawah kendali operasi Koops Komando Operasi HBMA, sejumlah 57 personil Yonif 754 MNME Kangasi yang bermarkas di daerah operasi siaga tempur TNI Timika, Papua Tengah, Senin tanggal 6 Mei tahun 2024. Di bawah pimpinan langsung Komandan Batalion Letkol In Cecep Cahyadi melaksanakan satuan penugasan teritorial di wilayah Intan Jaya, Papua Pegunungan. Kita harus laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, menangkan hati rakyat untuk memenangkan pertempuran, terangnya. Rangkaian pelepasan satuan penugasan teritorial dimulai dari pelaksanaan doa bersama baik untuk yang beragama Muslim dan Nasrani di tempat ibadah masing-masing serta santunan anak yatim, dilanjutkan dengan tradisi korps pelepasan yang bertempat di Aula Mayonif 754 ENK yang berjalan secara hikmat. Selanjutnya personel penugasan teritorial melaksanakan pemeriksaan kesiapan operasi yang dilaksanakan oleh Panglima Koops TNI HBMA Brigjen TNI Laki Avianto, dan melaksanakan pengarahan kepada seluruh personel Satgas, dalam amanatnya menyampaikan. Kalian adalah orang-orang terhormat yang diberikan kesempatan melaksanakan tugas yang sangat mulia. Laksanakan penugasan ini untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat, bantu kesulitan apapun yang berada di daerah operasi untuk masyarakat, tegas Pangkoops.